Cucu pertama Haji Faisal. Gala Sky terlihat berpose bersama Uti, Fujianti Utami Putri dan Najwa Shihab. Netizen salah fokus lihat tingkah laku Gala yang super kocak yang selalu bikin suasana makin rame. Belakangan keluarga Haji Faisal menjadi sorotan. Selain karena kesederhanaan dan kebersamaan keluarga yang nampak jelas, ada satu lagi yang selalu menjadi sorotan, yaitu tingkah lucu Gala Sky. Ialah kelucuan yang menggemaskan yang ditunjukkan cucu pertama Haji Faisal, Gala Sky. Gala yang baru menginjak usia 2 tahun memang tengah terlihat lucu-lucunya. Dalam berbagai kesempatan, tak jarang publik lebih fokus pada sosok Gala Sky yang mungil dan menggemaskan. Hal itu membuat netizen menyebut jika Gala Sky telah mencuri kepopuleran Tofu, Fuji dan Torik. Sebelumnya, Fuji dan Torik memang cukup sering disorot sebagai artis pendatang baru terpopuler. Namun sejak ada lagu berjudul Toyik Toyik Nana, perhatian lebih tertuju pada sosok Gala Sky yang tumbuh jadi bocah menggemaskan penuh senyum dan pintar. Gala Sky juga tak malu-malu menjawab pertanyaan yang dilontarkan awak media dan Najwa Shihab. Baru-baru ini Gala Sky terlihat berpose bersama Najwa Shihab. Dalam foto unggahan Najwa di Instagramnya, MC Mata Najwa itu memuji Gala Sky terlihat begitu menggemaskan. Di foto lainnya, Gala Sky terlihat berfoto bersama dengan Sang Uti, Fujianti Utami dan Najwa. Kali ini ada yang berbeda. Ada sosok Torik Halilintar yang terlihat mengintip Gala Sky yang asyik bermain dengan dua wanita cantik itu. Sontak, penampakan Torik Halilintar di belakang Gala Sky menjadi perbincangan netizen. Netizen salah fokus pada Torik Halilintar yang mengintip di belakang Gala Sky. Ana.mus, pas pampres kan emang harus siaga, meskipun dari jarak jauh. Nunung garis bawah Iis, Kak Torik heran kok cuma Gala Sky yang diperhatikan sama Mbak Najwa, kasian melas banget liatnya. Isnia Yonardi, ada penampakan Kak Torik di belakang. Sosok keluarga Haji Faisal yang satu ini nampaknya memang tak pernah luput dari sorotan. Segala hal terkait dirinya selalu laris manis untuk dicari tahu. Bahkan sampai ke cucu pertamanya saja, tak luput dari sorotan. Memang, Bapak Haji Faisal, sosok Haji Faisal dikenal cukup sederhana. Memiliki latar belakang yang tidak neko-neko membuat banyak orang kagum sekaligus penasaran dengan masa lalu Haji Faisal dan keluarganya. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Video Fujianti Utami Putri tiba-tiba pingsan viral di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Video tersebut merekam momen saat tubuh Fujianti Utami Putri tumbang ke pangkuan Torik Halilintar sampai digotong bersama sang ayah, Haji Faisal. Momen selanjutnya, tampak Torik Halilintar dan Haji Faisal menggotong Fujianti Utami Putri yang sedang pingsan dan langsung memindahkannya ke ruangan lain yang lebih nyaman, agar Fujianti Utami Putri cepat siuman. Kabarnya, Fujianti Utami Putri sedang memenuhi tuntutan banyaknya endorser. Dan ditambah lagi masalah datangnya Dodi Sudrajat ke rumah baru Torik Halilintar yang ingin mengambil paksa Gala dari tangan keluarga Haji Faisal. Video Fujianti Utami Putri pingsan mulai tersebar luas di media sosial pada hari ini setelah salah satu kru mengunggah momen pahit tersebut ke media sosial. Sebelumnya, dalam sebuah acara syukuran rumah baru Torik Halilintar nampak berjalan secara lancar tanpa ada kendala apapun. Namun datangnya tamu tak diundang Dodi Sudrajat, kedatangan Dodi Sudrajat yang ingin mengambil paksa hak asuh Gala yang sebelumnya sempat cekcok mulut dengan Fuji. Namun pada acara kemarin, Torik Halilintar menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Torik Halilintar justru mengungkap kepada media Fujianti Utami Putri bahwa sang kekasih memiliki agenda yang cukup padat sehingga terlalu kecapean.